Aduh, cari duit susah banget hari gini. Woi. Woi. Tidur. Hari gini tidur gimana sih? Londra. Lu ya, limpi. Mimpi, Ndra. Lu mah bangunin gua. Oh, orang gua lagi mimpi enak lu bangunin. Oh, mimpi enak. Tapi udah kemana-mana, kan biasa udah waktunya, Pi. Mami kenapa sih kayak cacing kepanasan begini? Besok itu kan udah mau nikah, anak kita tuh gimana sih, yeah. Nyari yang palang pintu tuh di mana yang bisa langsung bisa jadi gitu. Papi kayaknya yang bener. Mohon maaf, Bu. Pak. Apa, Is? Ada apa? Ibu, saya dengar tadi mau nyari apa, Bu? Palang pintu, Ais. Ais tahu nggak ya, di sini tempat orang untuk calling-calling palang pintu gitu, Ais? Calling palang pintu? Iya. Pas jangankan jauh-jauh, Yandra. Kita pun bisa, Bu. Mati. Bisa ya, Ais? Bisa. Boleh, boleh. Biasanya kalau palang pintu itu, Bu, kita ada biaya-biayanya, Bu. Gampang. Besok udah ibu siapin itu 8 juta. Beres. 8 juta. 8 juta. Cepetan kasih keputusan. Iya, Bu. Pokoknya pokoknya maksudnya mantap, Ibu. Mantap. Siap. Jangan lupa besok jam 8 pagi ditunggu di rumah Nyonyon. Oke? Siap, Bu, Nyonyon. Okay. Ayo, Mi. Gak perlu yang lain ya? Gak perlu. Alhamdulillah. Oke, okay, kita cari tenda dulu ya. Boleh. Ayo, ayo, Mi. Ayo, Mi. Ayo, Mi. Aduh, anak Mami. Jangan bikin malu. Aduh, kepeluit beli minyak. Punya duit banyak. Minggir, minggir, minggir. Minggir. Geser, eh. Orang tua lu gak bajanya lebar-lebar gini. Wah. Oh, Bu. Apa sih, Ais? Ada apa manggil-manggil itu orang pusing-pusing. Palang pintu jadi, Bu. Palang pintu. Sik, sik. Oh, ya Allah, ya Rabbi. Selamat ya. Duit. Enggak jadi, Ais. Kok enggak jadi, Bu? Anakku itu batal nikah. Ini anakku, eh. Sungguh. Ibu, mohon maaf. Ini Bu siapa? Anak saya, Ais, itu batal nikah. Jadi batal palang pintunya. Ayo, ayo, Bu. Kita Bu, udah mau berobatin anakku. Apa lagi? Gimana ini, Bu? Tidak ada palang pintu, tidak ada 8 juta ya. Udah. Apa lagi? Burung, kutut. Kutut. Kutut bilang. Ayo, udah.